Brother Sister, jadi hari ini Dora sama Bang Billy itu kita lagi janjian untuk ketemuan di kampus dengan pelapor kita. Nah, ketika Bang Billy sudah bertemu sama Aldora, Bang Billy langsung ketemu secara langsung sama pelapor kita dari tim anti jones yang bernama Ian itu. Ian, halo brother. Sesudah kita bertemu sama Ian, Bang Billy pengen secara detail tahu dari mulut Ian sendiri seperti apa sosok orang yang lo laporin ini. Oke, jadi gini Bang, gue punya sahabat namanya Meli. Gue bersahabatan sama dia tuh udah 2 tahun, ya kan? Sampai sekarang dia itu orangnya tertutup, sulit ngebuka hati. Banyak cowok yang ngedeketin dia, tapi dia ya menutup dirinya gitu tuh. Karena gini penyebabnya. Satu, gue udah sering dia bilangin dia gitu kan. Dia tuh percaya akan ramalan. Macem kartu tarot, zodiak. Bahkan nih Bang ya, kalau Abang sama Kak Dora mau tahu, di tiap minggu itu dia pasti punya ciri khas pakaian maupun pernak-pernik yang berbeda. Karena dia ngikutin apa yang ada di ramalan itu. Nah, dia tuh percaya banget akan ramalan dan tiap hari dia ngebuka apa nih ramalan untuk minggu depan. Itu, misalnya contoh, menurut ramalan dia, apa yang dia lihat di internet minggu ini, dia bakal dapat keberuntungan kalau dia pakai baju warna kuning. Oh udah iya? Udah dua hari, dia pakai baju warna kuning terus. Pada intinya Bang Billy pengen tahu target kita yang bernama Meli itu di mana kira-kira? Oke Bang, gue lagi janjian juga sih mau ketemu dia. Mungkin gue hubungin aja dulu. Coba aku telepon. Yaudah, kita akhirnya minta tolong Ian untuk telepon Meli dan kita mau ketemuan sama Meli. Tuh Bang, dia Bang yang pakai baju kuning Bang. Widih, bajunya mender banget. Warnanya cerah kuning banget kayak rambutnya Jenita Janet gitu. Kamu calling, aku lagi. Kok ada Bang Billy sih? Halo, Hai. Billy ya? Iya. Halo. Halo, apa kabar? Kamu bajunya cerah banget, cantik banget. Iya dong. Kalau Bang Billy lihat nih kuning banget gitu. Kalau di WC tinggal diguyur gitu ya. Kok ini ada anti jones sih di sini? Ya, jadi gini Mel. Gua ngundang Bang Billy dan Adora sama tim anti jones di sini. Gua mau bantu lu. Bantu apa? Sekarang gini, kita udah bersahabat selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini, lu masih percaya kan ramalan itu? Emang bener kan? Ya sekarang gini, gua tuh gak suka lu bicara ramalan itu gak bener. Gak baik juga kalau kita terlalu percaya banget dengan ramalan. Bener. Bang Billy, zodiaknya apa? Iya, baru gue pengen nasehatin aja dia gitu. Bang Billy tuh gak percaya gitu-gituan, Mel. Percuma kamu cariin. Bang Billy gak pernah ngeliat-ngeliat kayak gituan. Tapi buktinya gue udah deket sama cowok yang inisialnya A. Itu gak akan terbukti, Mel. Maksudnya gimana sih? Nika ya, menurut ramalan, gue itu dapet jodoh inisial A. Dan ciri-cirinya ganteng, tinggi, putih. Nih fotonya nih. Namanya Andre. Maksudnya? Gue chattingan sama dia. Maksudnya? Lu lagi deket sama ini, Andre ini? No. Sesuai dengan kriteria yang lu bilang di ramalan tadi itu? Iya. Jadi lu tuh patokannya ramalan, ramalan, dan ramalan. Dan menurut Meli ini tuh pas banget. Karena sekarang dia lagi deket sama seorang cowok yang inisialnya A. Terus keren juga, ganteng. Ya pokoknya anak band juga. Dan dia ngerasa ini adalah jodoh dia. Wow. Bang Billy, Kak Dora sekarang kayak gini, kok jadi malah ngedukung ramalan dia sih? Ya mau gimana lagi? Dia cuma ada gebetan yang namanya inisial AA itu, Andre-Andre itu, mau gimana lagi? Lalu ya. Selain enggak sesuai dengan ramalan, ada lagi yang gebetan lo? Ya itu aja, itu jodoh gua. Jodoh gua, please bantu gua. Yaudah deh, sekarang kita ketemuin Andre aja ya. Andre di mana? Kalau udah jam segini, dia tuh pasti di kantin lagi nongkrong. Nah, ketika kita tahu semua sosok gebetan Meli itu Andre, akhirnya kita langsung nyamperin Andre dan kita pengen kepoin sosok Andre itu seperti apa. Biasa nongkrong sini deh. Itu dia tuh. Yang mana? Itu kok banyak orang. Yang mana nih posisinya, yang mana nih?
Itu dia. Iya. Hmm. Itu gebetan lo yang namanya Andre. Sini kan Bang Billy udah dapat cerita dari kamu nih. Katanya kamu suka sama Andre. Nah, ketika kamu suka sama Andre, kamu ajak ngobrol dulu Andre-nya. Ini momen-momen kamu nih. Ketika kamu ada kesempatan ya, kamu ngobrol, pendekatan. Dari situ udah ada Andre, kamu samperin sana, Gi. Kita pantau dari sini ya. Iya. Yeah. Yaudah, sana. Yoga. Kamera kesana, Yoga. Masukin bluetooth ke gua, Yoga. Sesampainya di kantin, ternyata bener, Bro Sister. Ada yang namanya Andre itu. Wah, ini momen pas nih. Bang Billy sempet bilang sama Meli, kalau lo bener-bener suka sama gebetan lo yang bernama Andre, lo langsung samperin. Lo manfaatkan momen ini, lo ajak ngobrol Andre. PDKT lah kalau bahasa asmaranya gitu, bahasa percintaannya lo PDKT sama Andre. Kalau lo ada chemistry satu sama lain, lo bisa jadian sama Andre. Nah, sekarang kita bisa ngeliat secara langsung nih, dan juga kita bisa dengar. Lo pakai bluetooth. Udah pakai bluetoothnya. Kenapa? Tadi tuh janjian kan dosen tuh jam 1 Andre. Kan? Andre. Hey. Hai. Ya, duduk. Kenalin, si Meli. Hai, Meli. Kamu lagi nongkrong-nongkrong ya? Iya, ini sama temen-temen gua. Nunggu dosen lama, jadi gua sama temen gua sama tadi ke kantin. Mau mesen apa? Kayaknya enak tuh. Apa? Oh, diminum lo. Dia nggak jadi agar. Pak, kopi dong, sama kayak dia. Ya pak, satu. Ini Meli pakai mesen kopi. Biar sama, sama. Jatuhnya sama. Kayak Mbak Surip biar nih. Biar sama kayak kopi. Andre. Tunggu dulu, itu dia mesen kopi. Iya, biar sama kali sama Andre. Biar sama minumannya. Si Meli itu nggak bisa minum kopi, Bang. Maksudnya nggak bisa minum kopi? Ya dia nggak bisa minum kopi. Kalau dia minum kopi tuh pasti dia bakalan sakit. Oke. Minum ya. Gimana? Lagi di kelas? Ya, itu lah. Agak-agak bete juga. Makanya aku kesini. Dari tadi bisa. Dari mana? Dari kelas. Benar juga, di situ Bang Billy mendengarkan percakapan Ian sama seseorang. Ternyata Ian itu bilang sayang-sayang sama seseorang yang nggak Bang Billy tahu. Dari kacamata Bang Billy, ketika dia ngangkat telepon, kalau nggak ada sesuatu, jadi ngomongnya di depan Meli aja, kenapa dia harus melipir? Iya juga sih. Nah, jadi gimana dong? Ini pacarnya Andre nih, ya dong. Ya kita cari tahu dulu, Bang, beneran nggak itu pacarnya? Hei! Kamu tuh, ayo kita mau ke awas. Oh, buru-buru. Kenapa? Buru-buru ya. Makasih ya. Buru-buru. Buru-buru ya. Yoga. Ajen. Ikutin Andre dong, ikutin Andre. Yoga. Nah, di situ setelah Andre-nya pergi, Dora, Bambli dan juga Ian nungguin nih. Ini kok Meli nggak balik-balik sih? Maksudnya kan Andre udah pergi. Ayo dong kamu balik ke kita dan kamu ceritain gimana tadi kamu ketemuan sama Andre. Nah, karena dia nggak balik-balik, kita jadi bingung ini sebenarnya Meli kenapa? Ternyata Meli itu ketika minum kopi pingsan. Tahu Bang Billy kan kalau minum kopi itu mukanya segar, kenapa dia tidur? Ini beneran sakit nih. Bang, tidur nggak tidur? Sakit gimana tidur? Enggak Bang, ini gara-gara dia minum kopi Bang. Nah di sini kan karena Meli pingsan, kita semua panik banget. Akhirnya kru tim Andy Jonas pun berusaha untuk menyadarkan Meli lagi. Bukannya seger minum kopi malah tidur. Eh bangun! Mel. Bang, dia sakit gara-gara kopi ini, Bang. Hah? Mel. Gara-gara minum kopi ini, dia gak bisa minum kopi, Bang. Tolongin dong. Mel, sakit beneran apa bohongan lo? Mel.
Ini beneran bohongan nih? Mel. Itu pingsan. Eh.